Jadi nih kita telepon sama Pak Pip. Udah belum? Adik-adik, jam 2 ke rumah saya ya. Padahal acaranya setengah 4. Biar kenapa? Jadi kembang desa kayak gini mana? Anak Kayangan ada cantik-cantik. Jadi kita berharap jadi jalan. Dari KM Desa Kayangan 2023, saya ingin meminta maaf atas kejadian yang tidak seharusnya saya lakukan yang ada di video tersebut. Oleh karena itu, saya pribadi Putri ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang merasa tersinggung, yaitu warga Desa Kayangan. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian yang saya lakukan tersebut. Terima kasih, selamat sore. Ternyata cantik. Harganya. Pior itu benar-benar kesalahan. Aro kerja itu